Hello people with the spirit of learning. Setelah kita menyelesaikan suatu desain project untuk UI dan juga UX, dan sebelum kita lanjut ke dalam tahap development untuk diimplementasikan ke dalam suatu codingan, kita ingin memastikan bahwa desain yang telah kita buat ini telah mencapai goal-goal yang telah kita siapkan sebelumnya. Jadi di sini kita memastikan bahwa desain kita ini mudah digunakan dan juga dapat menyelesaikan suatu masalah pada setiap pengguna. Jadi di sini kita akan menggunakan metode usability testing yang akan kita lakukan secara online dengan bantuan aplikasi MES. Pada aplikasi ini, kita dapat mengatur goal kita dan memberikan suatu instruksi kepada partisipan sehingga nantinya mereka akan mengerti apa yang harus mereka lakukan. Dan jika nanti mereka merasa kesulitan, berarti bahwa desain yang telah kita buat sebelumnya itu belum mencapai suatu goal yang telah kita siapkan. Di sini nantinya kita dapat membaca seluruh laporan terkait dari apa yang telah mereka lakukan di dalam desain yang telah kita siapkan. Sehingga kita memiliki gambaran besar untuk kita gunakan sebagai panduan dalam mengimprovisasi suatu desain. Oke, people with spirit of learning, semoga bermanfaat dan jika kalian tertarik untuk belajar lebih lanjut, silakan kunjungi buildwithangga.com. Keep learning and I'll see you in the next video.